Okey, saya ucap tanya dan syabas kepada kita punya sukan C gold medalist pasukan silat, dan juga harap-harap dalam sukan Asia mereka akan juga menang emas juga. Dan harap-harap lagi banyak apa-apa pertandingan mereka ambil bahagian, mereka akan menang emas untuk negara kita. Terima kasih dan syabas untuk Malaysia. Malaysia! Boleh! Malaysia! Boleh! Malaysia! Boleh! Kita bersama dengan saudara Muhammad Al-Jufri, peserta sukan C yang telah menangi dengan emas dalam sukan C yang lepas. Jadi kebetulan beliau berada di Cameron Highlands. Jadi kita bertanya mengenai tujuan atlet-atlet sukan C berada di sini. Okay, alhamdulillah, syukur, terima kasih. Kita berada di sini dalam selama 2 minggu untuk latihan pada bulan 2, iaitu 8 dan bulan 2 nanti, Pra Asia 2018 di Jakarta, Indonesia. Jadi sukan apa yang sedang jalan itu? Kami sedang menghantar sukan pencak silat Malaysia, di mana kita menghantar Malaysia menghantar ke sini untuk latihan keras di tempat sejuk dan menguji mental untuk game yang akan datang. Jadi selepas memenangi pingat emas di sukan C Malaysia, apakah intizam saudara untuk ke sukan Asia? Okey, alhamdulillah, syukur sama saya kepada Allah dengan izin Allah saya dah menangi yang lepas. Harap saya kali ini untuk berjuang demi negara, demi mendapatkan pingat emas di sukan Asia 2018 Jakarta, Indonesia.